Saat ini kami sedang bergotong royong, artinya ada seorang donatur bermurah hati karena ini jalan Tengkubay, boleh katakan di simpang tiga ini atau di Kecamatan Piraya ini adalah semacam jalan utama atau jalan poros bagi lalu lintas. Boleh dilihatlah ramen pada pagi hari maupun sore hari, ataupun pada saat hari ini pun lalu lintas pun sangat ramai dan sangat padat. Ini adalah murni dari salah seorang warga donatur untuk supaya agar tidak punya korban-korban yang selanjutnya, karena pada hari musim hujan karena badan lubang ini sudah mengambil setengah badan jalan. Pak, sudah berapa lama kerusakan ini, Pak? Kerusakan ini sudah ini hampir setahun. Untuk sistem drainase kita sendiri, Pak, got kita sendiri itu terhubung atau gimana, Pak? Sebetulnya dia tidak terhubung, tapi karena drainase kita juga tidak bagus, sudah banyak tersumbat karena pasirnya sudah runtuh. Itulah kami minta dari Pemko, waktu kami rapim di, dengan muspicang satu bulan yang lalu, ini sudah saya perintahkan juga ketika rapim jam kemarin, bahwa ketika saat pengerjaan Pemko mengadakan jalan, tolong parit juga dibenahi. Pak, harapan ke depan, Pak, dengan adanya kegiatan swadaya kita ini, Pak, untuk pemerintah bagaimana, Pak? Ya, dengan inilah kami dari sebagai warga, sebagai pemuka masyarakat sini, ingin mengetuk hati pemerintah, khususnya Pemko Pekanbaru ataupun bagi kecamatan, janganlah menutup mata, karena bukan jalan ini, bukan bagian kami aja yang rusak. Ini kan sekarang posisi kita ini di pangkal Tengkubay dengan Kaudin, kira-kira 300 meter lagi dari sini itu juga jalannya seperti begini juga, tambah sampai kayak artinya